Halo Z Friends, kangen gak sih di zona anti galau? Zona anti galau with double Z, yay! Welcome double back, Solayana. Akhirnya ya. Kita kembali lagi bersama dengan Certified International Matchmaker. Oh. Mak comblang internasional, saudara-saudara. Mak comblang internasional. Masih hard in? Oh, masih dong. Masih hard in. Masih. Sekarang kita lagi rebranding. Lagi rebranding gitu. Nanti akan ada banyak project-project bersama ya. Bersama dia. Bersama kamu sama debat sini, kita mau membangun Z-Nation. Z-Nation. Boleh dong mimpi. Boleh dong, kenapa enggak Z-Nation? Jangan gitu, biasa, kurang keren sih friends. Kalau bermimpi tuh yang hate lebih gitu. Gitu, nah kan udah lama nih ya, terakhir itu zona anti galau dimeriahkan oleh Zola Yuana. Setelah dia tuh gak ada yang cocok masuk situ lagi. Coy, gawat. Jadilah saya terpaksa memanggil dia lagi ya untuk ngasih membantu si friend semua gitu untuk terlepas dari kegalauan ya di zona anti galau ini, terutama hubungan dengan cinta dan relationship. Oke, pertanyaan pertama gitu, I need to comment from her karena aku baca nih tentang dating coach ini, kan aku suka follow si dating coach yang apa Matthew Hasi ya. Matthew Hasi tuh ganteng banget sih dia ya. I know, right? British. Have you got some tea? I know. Sekali lagi aduh tembak gue dong, double 07. Do you want some tea? I know, right? Terus dia kalau ngomong itu sosokku, sosokku emang cool gitu kan, jadi langsung temehek-mehek gitu dia. Amat gitu. Lagi pas lagi ngebaca-baca ini, wah nih gue mesti meminta komentarnya Zola nih gitu, karena takutnya ini it's a very interesting view gitu ya, maksudnya kita belajar tentang sex and relationship tapi ada aja ya drama-dramanya gitu. Nah kali ini kan gue baca ya, ini mungkin si friends bisa baca ya, semoga waktu dulu SMP SMA nggak bolos bahasa Inggris ya, jadi nggak apa itu artinya gitu terjemahin aja pakai Google Translate deh, jangan kurang susah ya. Jadi intinya si Matthew Hasi itu dalam salah satu postingan di Instagramnya, dia bilang tentang sebenarnya you don't know the right person because you went on exciting date. You know the right person because the boring date become exciting in their presence. Terus gue jadi mikir, apa iya Z, kalau misalnya lo kencan, namanya sebagai cewek ya, gitu, kencan sama cowok. Kan cowok tuh kalau misalnya pertama-pertamanya gimana nih? Selalu pancingan oke ya. Gitu ya. Umpan besar ya. Umpan besarnya di depan sih. Emang ya gitu kan? Ya, mancing kan aja dulu. Kan men they love to hunting juga. They love. Iya, kan? Tapi ternyata begitu gue baca ini itu agak menohok gue. Gue tahu the theory of Helen Fisher, right? Yeah. Bahwa man is a hunting creatures. Tapi dari situ kan berarti loh, boleh dong di hunting. Ternyata kalau cowok-cowok pada pertama-tamanya waktu dia lagi PDKT dia all out. Justru kemungkinan dia untuk tidak menemukan calon pacar apalagi pasangan yang kompatibel justru lebih rendah ketika dia terlalu all out di depan. Kalau menurut dia kan, berarti kalau lu all out artinya lu kasih kencan yang wah berbunga-bunga, kita jalan-jalan misalnya. Kalau dia contohnya di New York ya, kalau di Jakarta mungkin dia ke Monas kali melihat tahu deh. Melihat semua pemandangan yang ada, tapi karena pohon udah dicabut sama Anies ya susah ya. Kita jalan kemana terus diajak kagum kali, aduh keren banget tempatnya, romantis, terus jadi terpukau gitu sama ini cowok. Ternyata ini malah berpotensi membuat lo nggak bisa ketemu cewek yang tepat ya. Wow. Sebenarnya gini, tapi kan kita sebagai cewek-cewek juga seneng tetap digituin, gimana dong sih? Iya. Because we falling in love to the ears. Ngedengerin baru sesuatu yang manis, yang sweet gitu kan ya. Pakai kayak kan ada di kuping juga sih. Iya, bagian aja pada kuping masalahnya. Jadi baru di treat like very nice gitu ya. You're so sweet, pasti ngomong kayak gitu. Perempuan pasti akan melt, udah pasti. Karena yang tadi vagina yang tadi di kuping. Iya. Dibelong hilang jadi. Lalalala. Jadi
Iya, karena faktor itu juga. Jadi yang si laki-laki pun juga tahu dengan sweet talk. Sweet talk dulu di depan. So better gimana dong? Jadi apakah gini, gak usah all out di depan-depannya bukan, saat kencan. Bukan, just be yourself. Oke? Okay? Mau ibaratnya gini deh, kita kan dalam hidup ngejual ya. Semuanya ngejual. Kita ke kantor aja ngejual. Kita pertama kali kerja ngejual diri kan. Iya. Gue bisanya ini, my strength, my weakness, gue bisanya gini, skill gue di sini, itu kan part of jualan. Iya, right? Mm-hmm. Sama ketika lagi PDKT, itu kan part jualan berdua mereka nih. Nah, atau gue sukanya apa, we get into each other. Oh, lu suka hobi ini, gue juga suka traveling. Semuanya sama aja, gak disama-samain, disamain gitu kan. Oh, seneng banget, sama ya, sama gitu. Sama ya, padahal juga enggak gitu. Mm. Tapi problemnya adalah gini, kalau misalnya dia ajakin kayak si Matthew bilang gitu, jangan terlalu oat karena yang dianya berpikir lo bukan suka dia as in a person gitu, tapi karena environmentnya nih di New York, di Manhattan apa sih tadi itu ya? Apalagi nih pecinta New York ya, lepek-lepek oleh New York gitu. Jadi sebenarnya excitementnya itu yang ngebikin perempuan jadi yang bukan karena di mananya sebenarnya gitu loh. Oh, jadi mungkin artinya Matthew gini, all the boring person in the world, all the boring man, you can do an exciting date and it's covering the real you because you bring her to a place yang ada yang mewah and you can afford it. Yes, dan sebenarnya buat perempuan itu sweet karena gue diajakin dating di sini. Iya. Gue diajakin dating you're di sini. So thoughtful. Yes. You're so thoughtful, you're so sweet, gitu kan? Tapi kan sebenarnya yang bikin sweetnya itu bukan apanya, bukan di mananya, bukan barangnya, bukan tempatnya. It's supposed to be you. It's you yang bikin dia sweet sebenarnya. Lo berpikir untuk ngajak, it's effort dong mikir untuk ngajakin dia ke Monas misalnya gitu. Iya, yeah. Ya kan? It's effort kan. Yeah. Sebenarnya what we appreciate not because of the expensive things atau kemananya atau romantic dinner yang gimana, tapi effort yang lo kasih ke kitanya sebenarnya, exactly. Caranya, that's romantic is bukan karena tempat, bukan karena bunga, dia kayaknya ngasih bunga, aduh sweet banget ya ternyata gue dikasih bunga gitu. Bener nggak? Oh kalau gitu bener nggak gini sih? Berarti semua cowok ya, maksudnya gini, gue suka bilang, kalau lo ngasih barang-barang mahal, okay, an expensive date, ya, okay, semua cowok kaya can afford it, ya. Tapi yang membedakan bahwa lu memang oke karena lu punya duit, sama lu oke karena emang lu compatible sama genuine sama gue, itu sebenarnya adalah originality kali ya. Iya, genuine itu nggak bisa dilihat dari something, itu kan part of love language kan. Giving gift itu part of love language. Love language kan ada words of affirmation, yeah, touching, physical touch, physical gitu touch. Terus udah gitu gift ya, yeah, quality time, yeah, right, quality kan ada beberapa time. Nah jadi mungkin ada laki-laki yang memang suka the way he approach the women itu dengan giving something. Iya, iya. Karena itu love language-nya dia, tapi bukan berarti dia udah ngejual. Gue juga dari awal. Gue juga gitu, gitu banget gitu. Sih love language. Nah, iya. Karena gue seneng ada sesuatu yang spesial, gue pengen gue kasih gitu. Iya, kan. Iya, iya, iya. Bukan masalah mahal apa enggaknya kan. Tapi karena memang it's meaningful banget gitu, kayak very thoughtful banget lo bisa kasih sesuatu gitu. Even sesimpel pulang kerja, lo pulang-pulang bawa hot band, it's hot band lo. Ya. Iya. Bawa hot band misalnya. Iklan, tiba-tiba gue ngiklan. Atau strawberry smoothies. Iya. Sebenarnya kan itu sepele. Iya. Tapi gue tuh, oh my god, gue dibawain ini. Atau martabak, saudara-saudara jangan sedih sih, friends. Like, oh dia mikirin gue tuh suka banget martabak, dia beli martabak, you know, yeah, stuff like that. Iya. Little things that count, ya. Little things, but matters. Tapi kalau buat para lelaki nih ya, yang mereka memang udah giving everything, pancing dengan gede segala macam ya. Ikhlas don't ya. Don't use your power, itu ikhlas loh. Kalau kayak gitu bukan berarti lu udah ngasih sesuatu ke kita segala macam and then you can use your power. Nice. And then kan gue udah ngasih lu semuanya segala macam. I can do anything doang, yes, buat gue. Atau lagi nih, oh dasar cewek matre. Udah dapat aja terus tiba-tiba langsung gitu. Kan ngeselin ya. So
right. Gitu. Jadi sekali lagi be your best self ya. Jadi jangan sampai lu males begini. Ah enggak, gua kan apa adanya. Apa adanya jangan males juga sih. Iya. Halo. Usaha kek, dandan kek. Dia tiba-tiba datang ketemu rapi terus tiba-tiba lu datang kuyu aja gitu. Kayak orang enggak niat gitu. Coba kalau misalnya elunya juga ya enggak all out tapi lu datang rapi gitu. Be nice. Sama orang datangnya tuh yang kok lu kuyup gini gak jelas gitu kan pasti kan merasa gak dihargai ya. Yes. Itu buat appreciation gitu kan, ya. That's the way you love yourself juga gitu loh. It's self love. Do you want dance?